tajaman Nabi, Nabi berbekam. Darah bekam Nabi itu disuruhnya Abdullah buang. Abdullah, ini darah bekam, tolong kau buang ke belakang. Pergi Abdullah Zubair ke belakang, diminumnya darah Nabi. Habis. Balik dia jumpai Nabi. Sudah kau buang Abdullah. Nabi mana bisa dibohongi? Dia tidak jawab, diam. Nabi tahu, engkau minum. Apa kata Nabi SAW? Ile tanyo bena, pamai tanyo bena, gure tanyo bena, ngak selamat tonya akhirat. Sudah? Nabi SAW ketiaknya putih, pipinya waktu sholat nampak putih, tapak tangannya harum semerbak kasturi. Nanti kalau saya cerita, dikata orang mengada-ngada, tapi tengok di dalam Sahih Al-Bukhari. Kana Rasulullah SAW idza basaqa, basaqa, basaqa meludah. Au tanakha'a binukha'atin. Kalau basaqa, ludah tak ada dahak. Tapi kalau ada dahaknya, tanakha'a, nukha'ah, berdahak. Ini mengatakan ada Ustaz Salman. Saya membacakan hadis, hadis sahih, sahih Bukhari. Kalau Nabi meludah, diambil sahabat ludah itu, mereka sapukan barakah. Ih, jijiklah Pak Ustaz. Kau kan belum jumpa sama Nabi. Ludah Nabi bukan macam ludah kita. Kita belum meludah aja terbayang bau naga. Anas bin Malik mencium keringatnya harum semerbak kasturi. Sahabat mengambil ludahnya, dicolekkannya, dipoleskannya, harum semerbak kasturi. Dia Nabi, guys. Kau pikir kau tak gosok gigi 3 hari? Ini kemuliaan, keagungan. Makanya kenalkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, sejarah. Dulu saya bingung, kenapa yang diajarkan oleh para habaib, oleh para abu, para abi itu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Ternyata tak ada gunanya baca Quran, tak ada gunanya baca hadis, kalau tidak yang pertama kali ditanamkan cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah cinta, semuanya diikut, semuanya dicinta, semuanya disayang, luar biasa. Anas bin Malik tak hanya mencium tangannya, Anas Malik mencium tapak tangannya. Buka kitab hadis-hadis sahih. Saya tak mau menyampaikan kalau tidak sahih-sahih. Maaf, beribu maaf. Di ujung ini namanya hasyafah. Kulit yang menutup hasyafah itu namanya ulfah. Ustaz cerita tentang apa ini? Senapan angin. Kulfah itu harus dipotong. Karena kalau kulit kulfah tidak dipotong, di dalam itu ada kotor, bau, warnanya putih. Yang belum sunat, coba tengok. Nabi SAW itu tidak ada. Keringat sudah kita ceritakan. Air liurnya sudah kita ceritakan. Bagaimana? Inna min karamati, sesungguhnya di antara kemuliaan Allah terhadap diriku, wulidtu makhtunan, aku lahir dalam keadaan kulit kulfah sudah terpotong. Makanya Nabi tak pernah mengalami ada kotor, bersih, dari sejak lahir bersih. Kita kalau tak ikut khitan masal, sampai sekarang masih bekapur barang. Jadi kalau dikatakan Nabi itu manusia biasa, betul, dia manusia biasa, tapi dia punya khasa'is, karakteristik keistimewaan yang tak kita punya. Inilah yang kita ceritakan ke anak-anak kita, ke cucu kita, ke sahabat kita, supaya dia tahu tentang maqam kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi manusia biasa, tapi lahirnya. Bagaimana hadis tentang Nabi berkhitan ini? Ada ustaz yang berceramah, dia kutip pendapat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mengatakan hadis-hadis tentang Nabi terlahir berkhitan ini hadisnya dhaif. Tengok pendapat Al-Hakim,
Apa kata Imam Al-Hakim? Laqad tawaratil ahadithu mutawatir. Riwayat-riwayat mengatakan anna Rasulullah SAW wulida makhtunan, bahwa dia terlahir dalam keadaan terkhitan, berkhitan, sudah putus, sudah bersih. Apa maknanya? Kotoran najis yang bau busuk tak ada, air liurnya harum semerbak, tapak tangannya lebih harum dari semerbak kasturi. Bagaimana dengan darahnya? Darah kita pecah jerawat, cium bau mayat. Datanglah Abdullah. Abdullah mana? Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah yang mana? Makanya nanti kalau ada orang meriwayatkan Abdullah, Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Kata Nabi, Abdullah, ta'an, sini Abdullah, Abdullah bin Zubair. Ya. Ihtajaman Nabi, Nabi berbekam. Darah bekam Nabi itu, disuruhnya Abdullah buang. Abdullah, ini darah bekam, tolong kau buang ke belakang. Pergi Abdullah Zubair ke belakang, diminumnya darah Nabi. Habis. Balik dia jumpai Nabi. Udah kau buang Abdullah. Nabi mana bisa dibohongi? Dia tidak jawab, diam. Nabi tahu, engkau minum. Apa kata Nabi SAW? Darah yang menyatu dengan darahku diharamkan Allah disentuh api neraka. Makanya kita diajarkan bersilaturahim kepada habaib. An asila ila qarabati rasulillah. As-Saggaf, As-Shihab, Al-Haddad, Al-Jifri, Barakbah. An asila ila qarabati rasulillah. Menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah, zuriat Rasulullah, para habaib. Ahabbu ilayya, lebih kucintai. Min an asila ila qarabati, daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Ucapan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar yang dijamin masuk surga lebih suka bersilaturahim dengan kerabat Nabi daripada kerabatnya sendiri. Why? Kenapa? Karena dalam darah mereka ada setetes dua tetes darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya ketika datang Habib Umar bin Hafiz di Hotel Crown, datanglah jamaah berjubah pakai sorban. Saya sangka dari Yaman juga. Kok bahasa Indonesianya lancar? Rupanya dari Aceh. Orang Aceh kan mirip-mirip Arab. Arab, Cina, Eropa, India. Hebat orang Aceh, semua wajah ada. Dari mana? Dari Aceh, Ustaz. Ngapain datang kemari? Mau silaturahim dengan Habib Umar bin Hafiz Tarim Adramaut. Apa maknanya? Ustaz Samad, mohon maaf besok saya tidak bisa ikut pengajian Ustaz. Kata Abi, kata Abu tadi malam. Kenapa? Kami mau pergi ke Jakarta menjumpai Habib Ali Zainal Abidin. Habib Ali Al-Jifri. Sekarang sedang ada di Jakarta. Dari Hadramaut, murid dari Habib Umar bin Hafiz. Kenapa? Tak dapat melihat darahnya yang mengalir. Paling tidak bisa berjumpa bersalaman dengan orang yang mengalir darah Nabi dalam badannya. Di samping keilmuannya, akhlaknya, sorbannya, jenggotnya, jubahnya, alimnya, tawadhu'nya. Tapi juga melihat karomah dan kemuliaannya. Ustaz Somad, ada mengalir darah Nabi di badan Ustaz? Oh jelas. Darah Nabi Adam. Nabi Muhammad tak ada. Nabi Adam. Itu terbit matahari. Itu hebatnya Masjid Oman Al-Ma'mur Bandar Aceh. Asal terbit matahari, bunyi dia. Ternyata terbit matahari jam 4.41. Matahari sekarang sedang terbit. Terbit matahari atau mic rusak? Oh, terbit matahari. Terbit matahari sekarang, setan pun mulai keluar. Kata setan. Metal, kata setan. Nah. Inilah waktu yang dipakai Abu Jahal, Abu Lahab untuk menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham. Nabi SAW, Iza syariba ahadukum fal yashrab biyaminih. Kalau kau minum-minum pakai tangan kanan,
Wa idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Kalau makan-makan pakai tangan kanan, fa inna syaitan, karena setan makan pakai tangan kiri dan minum pakai tangan kiri. Itulah maka kita diajarkan sunnah pakai tangan kanan. Contohnya gini. Bismillah. Ileta nyobuna, pamai tanyobuna.